masa mendengar rendah. Okey. Bukan saja mendengar rendah, lepas tu ada kaitan dengan apa yang kamu belajar masa form 4, iaitu penyelesaian tiga, segitiga. Ini sedikit sebanyaklah nota yang boleh kita sharekan. Tengok akta sekali ni, sebenarnya apa yang kamu belajar ni? Apa yang belajar ni dulu? Tingkatan berapa kamu belajar ni? Ingat tak? Ada bulatan. Kalau sudut tengah-tengah tu, dulu X tu, lepas tu dia punya kat sisi, yes. Form 2 ke? Bukan form 3 ya? Ini form 3 lah, tajuk form 3. Bulatan tu. Form 3 bukan form 2 lah. Okay, lepas tu yang ini bulatan. Masa kamu belajar kat tingkatan 2 tu, ini tingkatan 2. Oops, kenapa lah? Ya. Ini tingkatan 2, ini tingkatan 3. Okay. Semua ini conversion ni, unit conversion kita tukar daripada degree ke radian, radian ke degree. Ini kamu belajar masa tingkatan 5 lah. Awal-awal tu kamu belajar lah. Ni pun sama, S sama dengan R theta, setengah R kuasa 2 theta. Dia ada kehilangan setengah tu lah. Ini apa yang kamu belajar tingkatan 5 lah. Okay, yang baru-baru ni belajar bab pertama. Masa kita buat PDPR tu lah. Yang ini pula, ini kamu belajar di real. Ini modern net juga kamu belajar masa menengah rendah. Line of arc dengan area line area and area of segment. Ini pun kamu baru belajar. Ini adalah apabila kamu ambil segitiga, apa ni, luas sektor tolak dengan luas segitiga. Formula dia. Kalau kamu tak nak guna luas sektor tolak luas segitiga, kamu boleh guna ni 2R sin theta per 2. Theta per 2. Ini dia punya formula lah. Sebenarnya ini formula daripada setengah R kuasa 2 theta tolak dengan setengah AB sin theta juga. Dia dari formula yang sama. Tapi dia ringkaskan saja untuk dapatkan formula ini. Okey, kalau tak hafal tak apa. Tapi kamu ingatkan kalau nak carikan area of segment mesti guna luas bagi sektor tolak dengan luas bagi segitiga. Kamu boleh terbitkan rumus ni. Tak perlu hafal pun tak apa. Okey? Tapi ini memang setengah R kuasa 2 sin theta area untuk segitiga lah. Ini ada setengah R kuasa 2 sin theta. Okey? Ini area segment tolak. Semua rumus-rumus ni kamu boleh hafal. Kalau tak dapat hafal tu boleh terbit sendiri ya. Ini kon, tengok kalau diberi gambar raja macam ini. Kon, kalau kamu buka kamu akan nampak SAB dia punya panjang lengkok ini akan sama dengan R theta. Okay, sebenarnya dia akan sama dengan 2 pi j. Semua-semua ni ada kaitkan apa yang kamu belajar dulu. Lepas tu kalau segitiga ada lagi Heron's formula. Kalau diberi, semua sisi dia berikan, tak beri sudut, kamu boleh mendapatkan dia punya panjang sisi dengan menggunakan Heron's formula lah. Contohnya kalau ini, segi sektor ini kan, kamu diberi sektor ini tapi kamu diberi AB, diberi jejari tetapi suruh kamu cari dia punya theta. Bolehlah dapat theta kalau diberi luas. Kalau kamu boleh gunakan Heron's formula juga. Okay, so ini kaitkan dengan cosine rule juga sama, solution triangle. Area of triangle setengah AB sin theta. Okay, ini pula sekiranya diberi 2 bulatan. Ini belajar masa bulatan lah. Diberi 2 bulatan. Dia punya jejari, ini punya R. Theta tambah alpha adalah sama dengan 180. Ini salah satu ciri-ciri yang kamu belajar dulu juga. Kadang-kadang lama kamu tak guna pakai, kamu akan lupa. Masa kalau diberi soalan 2 sektor, kamu tak akan diberi yang ni, kamu tak dapat yang ini. Tapi ingat, ciri-ciri ni theta tambah alpha ni 180. Sebab ini, tengok ni. Okay, ini tambah ni akan dapat sama dengan 180 lah. Tapi dia sini mesti jejari, bukan jejari pula, tangent lah. Mesti tangent. Ini mesti tangent. Okay, mesti tangent. Ini pun sama. Mesti tangent, tangent. X tambah Y sama dengan 180. Okay, kalau ni bentuk rhombus, kamu nampak ni X tambah Y adalah 180. Semua ni sebenarnya adalah ciri-ciri yang kamu dah belajar dululah. Untuk bulatan, okay, untuk sudut-sudut yang tentulah. Tapi semua ni sebenarnya ada boleh aplikasikan dalam tajuk sukatan membulat ini. Masa kamu jawab soalan tu nanti kamu akan gunakan. Sebab kita tak tahu soalan apa yang akan keluar, gambar raja macam mana yang akan keluar kan. Yang pelik-pelik pun akan keluar kan. So kamu kena
ingat kembali semua ilmu-ilmu inilah supaya kamu boleh menjawab soalan secular measure. Okay? So kita terus kepada soalan yang pertama. Apa yang cikgu buat ulang kaji hari ini adalah semua soalan kertas satu untuk secular measure. Okay? Maknanya soalan pendek lah. Sama ada soalan 3 markah ke, 2 markah ke, 4 markah ataupun 5 markah. Okay, cikgu harap kamu tahu format lah peperiksaan sebenar nanti ya. Kertas 1, kertas 2. Kertas 1 ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A kena jawab semua. Bahagian B pula kena pilih 2 soalan sahaja. Bahagian B adalah soalan panjang di mana cikgu akan bagi 3 soalan. Kamu pilih 2 sahaja. Okay, soalan untuk bahagian A. Ini kalau kamu dah lupalah format untuk SPM sebab kamu sebenarnya jarang-jarang ada apa ni format penuh kan. So ingat bahagian, nampak tak? Nampak kan? Okay, bahagian A 60 markah. Okay, bahagian B 16 markah. Ini adalah untuk paper 1. Kertas 1 lah. Kertas 2 adalah sejumlahnya 100 markah. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay. C seperti biasalah. Ini 20 markah. Pilih 2 saja. Dia bagi 4 soalan. Pilih 2. Pilih 2. Okay. Okay. Bahagian A jawab semua. Jawab semua. Bahagian B jawab 3. Ini 30 markah. Okay. Pilih 3. Okay. So ini pula 50 markah lah. So jumlah tu 100 markah. So 180. Jumlah paper 1, paper 2, 180. Untuk kira maka anda adalah jumlah kedua-dua kertas bagi 180 kali 100 lah. Okay. So ini kamu kena ingat lah. Nanti jangan pula ada yang jawab semua pula. Nanti tak ada masa pula. So kamu masa kamu nak jawab tu pilih tajuk yang kamu dah apa ni? Dah aim dulu. Ataupun dah fokus dulu. Okay. Baru buat tajuk-tajuk yang lain. Sekiranya sempat lah. Biasanya ada masalah pelajar kata, cikgu saya tak sempat buat. Cikgu saya tak cukup masa. Okay. So, kamu pilih soalan mana yang kamu rasa mudah dulu, buat dulu. Okay. So, kita tengok contoh soalan ni. Okay, bagi gambar rajah ini dah dengan jelas kan. So, ingat untuk satu putaran lengkap adalah 2pi ya. 2pi maknanya biasanya tajuk ini, pi tu mesti kita guna 3.142. Sekiranya soalan tersebut tak sebut pun guna 3.142. Skema sebenarnya skema pemarkahan pun guna yang inilah. Okay. So ini adalah soalan 2004 lah. Soalan sebenar SPM 2004. Okay. So kita tengok macam mana soalan, apakah soalan dia. Okay. Highlight dulu apa yang kita nak. Okay. Ini ada maklumat yang telah diberikan. Diberi. Dia punya line of measure okay, adalah 45.51. Okay, find the line in centimeter of the radius. So, nak cari radius. Okay, boleh guna highlighter untuk highlight masa ujian ataupun gariskan lah. So, kamu boleh masukkan nilai yang ada dalam soalan, okay, dalam gambar rajah. Okay, pindahkan. Major arc tu maknanya yang besar ke mana? Satu, besar ke kecil? Arc major. Besar ke kecil? Mohon respon. Ni satu, ni dua. Bagaimana? Satu ke dua? Di bahagian satu ke bahagian dua? Mohon respon. Satu. Ya, satu. Okay, bukan bahagian dua. Dua tu adalah minor. So, inilah bahagian satu ni major. Okay, ini di sini sampai sini. Okay. Oops, tak boleh. So ini kita labelkan, kita punya major arc sini adalah 45.51. Ni panjang di sini lah. Okay. So sekiranya kita nak cari R ini. So macam mana kita nak cari R? Ini adalah maklumat yang ada sahaja. Cuba mohon respon. Apakah rumus untuk mendapatkan length of arc ataupun panjang lengkuk? Ingat tak rumus? Nak cari S. Walaupun S terlebih kan. Yes, Najat? R theta. S sama dengan R theta. Boleh rujuk rumus, senarai rumus lah kalau kamu tak ingat. So, S sama dengan R theta. Okay, sekarang S saya dah ada sini, major. Theta saya adalah minor. Tapi bukan, saya tak ada ini, saya tak ada. Siapa yang baru masuk? Ini siapa ni?
Cikgu tak tahu siapa tu. Cikgu tak bagi masuk. Ni term FU tu siapa? Tak kenal dia juga tak bagi masuk. Ah, tak tahu siapa. Okay. So yang ini kita ada dia punya panjang tapi kita tak ada theta di sini. So macam mana kita nak buat? Kita nak bagi dulu, kamu fikir dulu macam mana kita nak. Sebab kita kena ada theta ni kan. Ha, baru kita boleh guna S sama dengan R theta. Tukar rektor kepada degree. Tukar rektor kepada degree. Kenapa nak tukar kepada degree? Hints ada di sini. 2 pi tolak terus. 2 pi tolak rektor. 2 pi tolak angle yang... 2 pi tolak angle yang dia bagi ini. Sebab dah di sini dah bagi hints dah kan. Satu putaran lengkap ataupun satu turn adalah 2 pi radian. Sekarang ni dah bagi 0.354 di sini kan. So kalau kita nak cari theta di sini, kita ambil 2 pi, tolaklah 0.354. Okey, tak payah cari degree ya. Tak payah tukar degree. Sebab ingat kalau untuk S sama dengan R theta, theta itu mesti dalam unit rad. Mesti dalam unit radian. So tak perlu ubah. Melainkan soalan kata, cari theta dalam sudut darjah. So baru kamu kena convert. Okay, kalau tak, theta itu diberi dalam rad guna sahaja. So sekarang ni kalau kita nak cari R, kita mesti dapatkan theta dulu kan. Ha, so apakah theta? So kita nak theta bagi AOB kan. AOB. Theta tapi theta major. Okay, AOB memang ada tapi theta bagi major lah. Theta major kalau nak theta major. OB ya, sama dengan 2 pi tolak dengan 0.354. Soalan kata pi mesti 3.142. So tolonglah kamu buat substitution. Walaupun kamu ada calculator, biasanya kamu suka terus tekan calculator terus bagi jawapan, betul? Ha, tapi jangan lupa langkah kerja tu mesti tunjuk. Okay, saya tahu kelas itu sangat sangat mudah digunakan. Tapi kamu kena ingat sebab terlalu canggih, ada kalkulator terlalu canggih, nampak jawapan saja kan, tapi masa pemeriksa tak dapat menguji atau tak dapat nampak kamu sama ada faham ke tak faham. So kamu tak akan dapat markah. So setiap langkah tu akan memberi markah. So penggantian ataupun substitutions very important. You don't say, oh, straight away give your answer. So you substitute the 3.142 nanti baru bagi jawapan. Mesti dalam unit ready lah. Apa-apa. Boleh type kata ruang chat apakah theta dia lepas kamu tekan calculator. Jangan skip lah ataupun terus buat theta sama dengan apa sahaja. Tanpa memberitahu pemeriksa atau tanpa memberitahu cikgu macam mana kamu dapat theta. Kamu tak akan dapat markah tau. Kamu macam tu. Kadang-kadang kamu rasa, oh ya, benda mudah-mudah tak payah tunjuk lah. Tapi masa ujian sebenar ada SPM sebenar, dia nak tengok benda tu. Tak ada. So tak ada markah. Walaupun jawapan adalah betul lah. So sentiasa ingat jangan skip langkah kerja. So ini apa yang nampak lah tahun lepas tu yang ramai yang pelajar yang kehilangan markah sebab macam tu lah. Okay, 5.93 betul ke? Betul. Semua dapat? Okay, lepas tu kita tak selesai lagi. Tujuan soalan ini adalah untuk mencari R kan? So ini rumus dia. So kalau nak mudah kamu boleh tukarkan rumus dia. Kalau nak dapatkan R, apakah rumus dia? Tukarkan subjek dia kan. Tukar subjek perkara rumus tu tukar R. So R akan sama dengan apa? Tukar sikit dia punya rumus. Kalau saya nak R sahaja. Macam mana tukar rumus tu? Saya nak R sahaja. Ini saya nak sahaja. Ini saya tak nak, saya bawa sini. So akan jadi apa? R akan sama dengan S bahagi theta. Betul. Okay Awin. So kita buat S bahagi theta. Okay, boleh faham lah. Sebab ini adalah darab lah. R theta ni darab, bawa sana akan dibagilah kan. Kenapa saya nak buat tukar perkara rumus. So, I senang, I terus dapat R saya. So, apakah S? S di sini. Okay, masukkan nilai ya. Jangan terus tekan calculator. Masukkan nilai dulu, baru tekan calculator. Okay, lepas tu bagi yang theta tadi 5.93. So, dia baru tekan calculator. So, apakah R anda? Okay. So, sama-sama tekan calculator. Okay, dah siap tu boleh tak jawapan anda dekat ruangan chat.
Tak ada yang tak buat lagi kan? That's why cikgu tak nak terus bagi jawapan. Biar buat sama-sama. 7.6745. Okey, betul. Tapi kalau bagi standard punya jawapan akhir, bagi 4 angka berarti. Tapi bagi lebih tak apa. Tapi pastikan kamu bagi lebih tu, yang belakang tu kena bunda dengan betul lah. Jangan bunda salah pula. Kalau bunda salah tu tak dapat juga. Pembundaran tu sangat penting. So, jawapan sebenarnya sini lah bagi jawapan dah kan. 7.675. Jangan lupa tulis unit centimeter. Semua boleh faham ke? Boleh buat? Ini baru soalan pertama saja tau. Ikut langkah kerja yang cikgu bagi ya. Ini sekarang cikgu bagi soalan yang mudah. Sama Arteta. Jadi, ubah-ubah dengan Arteta tu saja. Tapi kamu kena tahulah maklumat apa yang diberikan. Boleh cikgu teruskan kepada soalan kedua? Boleh ya? Bagus, Amina. Okay, soalan kedua. Ini pula minor arc pula. So kita cuba highlight. Okay, minor arc AB 8. Minor arc AB 16 cm. Angle of the major sector. OB tengoklah. Major sector. 290 darjah. Okay, guna pi 3.142. Okay, untuk bahagian A, dia nak cari theta dalam radians. So dah maklum mesti dalam unit radian. Tapi tengok maklumat diberikan, 290 adalah major, so ini adalah 290. Okay. The length of the minor arc 16, so ini adalah 16 cm panjang di sini. Okay. Semua maklumat kadang-kadang dalam gambar aja dah bagi maklumat terus. Kadang-kadang belum kan, tak ada kan, so kamu boleh lupa. So sekarang kita nak cari theta. So langkah pertama, kita nak buat apa dulu? Siapa tahu? Type dekat ruangan chat dan buka mic jawab soalan saya. Langkah pertama kita nak buat apa dulu? Tak ada yang boleh jawab. Langkah pertama kita nak buat apa dulu? Kita nak cari theta kan? Betul tak? So kita nak cari theta. So macam mana dapat theta tu? Yes, Amina. 360 tolak 290. Sebab kita nak theta kan? So dia satu pusingan. Kalau dalam sudut 360, kalau dalam radian adalah 2 pi. Okay, so kita sudut ni bagi sudut, so kita guna sudut lah. 360 tolak 290, so dapat berapa? Dapat berapa? 70. Oh, jawapan saya 70. Selesai. Okay, betul ke? Betul ke salah? Saya perlu pergi pula B pula. Pergi B pula. Betul? Adakah A jawapan? Salah. Okey, apa yang salah? Apa yang salah? So, apa yang perlu kita sambung? So, kalau you rasa salah tu. Okey, tukar kepada radian. Betul, Sarah. Okey? So, jangan kata, oh, okay, dah dapat sudut. Terus selesai dah. Ingat soalan yang kamu tadi dah highlight kan? Mesti dalam unit radian. So kita kena convert kepada radian. So macam mana? Ingat tak macam mana kita nak convert? Darab apa? Kena darab apa? Darab pi over 180, betul. So pi per 180 ataupun kamu buat macam ni lah. 3.142 bagi 180. Sebab soalan kata 3.142, jangan guna pi dalam kalkulator ataupun 2.7. Kadang-kadang kamu nak laju kan, kamu guna pi dalam kalkulator, terus tekan saja. Tapi tak boleh sebab soalan dah sebut 3.142, mesti guna itu. Kalau tak guna itu, nanti skema itu akan tak sama dengan, maknanya jawapan kamu akan lari sikit. So nanti kamu tak akan dapat markah penuh lah sebab jawapan akhir itu lain. Melainkan kalau soalan tersebut, so dia akan terima sama ada 3.142 ataupun pi dalam kalkulator. Kalau soalan tak sebut, jangan beritahu. So apakah jawapan akhir dia lepas darab? 1.2219. Okay, 1.2219. Tapi adakah jawapan betul? Afika ada jawapan betul tak? Awin pun bagi 1.2219. Salah, Aminah kata salah pula. Kenapa salah? Saya dah tarapkan cikgu. Mana, macam mana salah cikgu? Kenapa 1.222? Kenapa? Sebab dia minta 4 angka bererti. Betul. Ni dalam kurungan ni.
So, kamu kena peka dengan kehendak soalan. Jangan masa buat-buat-buat tu sampai dah pening-pening tu, kamu tak ikut. So, kalau buat macam ni, sampai lagi 1.2224 angka bererti. Ataupun tulis for kalau English tu, for significant figure. Okay? Kalau setakat sampai sini sahaja, kamu tak dapat markah penuh lah. Kamu hanya boleh dapat. Kalau soalan macam ini, hanya ni, tengok ni 3 markah. So, ini 1 markah dengan 2 markah tau. So, kamu 1 markah pun tak dapat. Sebab kamu tak ikut dia punya soalan. Walaupun kamu tahu buat. Sayang kan? Wah, 1 markah hilang dah. Sebab kamu tak ikut kehendak soalan. So, ini A selesai ya. So, ingat, sentiasa ingat apa pesanan-pesanan cikgu masuk ujian tu. Kalau boleh tu, kamu ikut. Jangan skip. Kalau tak nanti, nangis kamu. Hilang markah. Okay, B. Length in cm of the radius of the circle. So sekarang ni kita nak cari R. Betul tak? Ingat balik tadi rumus L sama R theta. So sekarang ni kita dah ada S, kita dah ada theta. Boleh tak kita dapatkan R? Boleh kan? So macam tadilah kita tukar perkara rumus dulu. Senang sikit. So R akan sama dengan apa? R akan sama dengan S bahagi dengan theta. So, isi aje lah. S a number last bahagi dengan theta tu 1.222. So dapatlah R saya sama dengan berapa? Nak tekan calculator. Nampak tak kenapa cikgu setiap kali cikgu tulis ni R ni? Maknanya selepas sekolah nak suruh-suruh cari R kan? Walaupun dari mula dah R apa-apa kan? So nanti kamu kena tahu R ni last answer adalah nak cari R kan? So tulis semula. Masa pengiraan tu tak tulis apa. Okay? Kalau sebab ini nampak dia punya jawapan ini adalah R. So mudah untuk pemeriksa cari jawapan. Oh ini memang dia cari R. Ini R dia ada di sini. Ini kalau buat di sini boleh boleh last buat tak boleh kan? Dia buat theta di sini. Okay, pun lebih senang pemeriksa nak tanda. Okay, 13 kenapa ada dua jawapan yang berbeza? Ada 0.91, ada 0.93. Mana satu baru dapat? Typo. Okay, so jawapan sama tak? 13.093 So kalau kamu tak kamu tak ikut yang itu, contohnya kalau kamu bagi jawapan 13.09 pun betul ini betul, ini betul. Okey, sekurang-kurangnya 4. Okey, kalau lebih tu tak apa. Okey? So sekurang-kurangnya 4. So dulu ni akan diterimalah. Melainkan ada yang buat macam ni 13.096. Contohnya dia bagi lebih dari 4 kan. Okey, tapi soalan jawapan sebenar adalah ini 13.093. Okey, 09. So ini 6 kalau kamu bundar, kamu akan dapat ini. Betul tak? Ini kalau bundar akan dapat ini. Kamu tak akan dapat markah. Kamu tak akan dapat markah ya. So hanya tak dapat di sini saja langkah kerja 1. So N1 ini tak dapat. So ini pun N1 sahaja. So jumlahnya 3 markah. Cuba bagi tahu teruslah macam mana nak nanda tu 3 markah tu. Okay. So jangan kata oh terus oh ni nampak senang sahaja. Tekan calculator tak payah isilah terus buat R je. Sebab R sama kita. Kalau tak nampak ini, ini tak ada lah. Kosong terus. Semua kosong. Kalau ini tak nampak, ini akan jadi kosong walaupun jawapan kamu adalah tulis R sama dengan 13.09. So ingatlah langkah kerja mesti ada. Okay. So boleh ikut semua? Senyap je. Okay. Kusyuk lah. Okay. Soalan seterusnya. Ini. Gambar aja tak ada apa-apa. Okay. So tapi tengok baca. In the diagram, the length of arc AB, panjang AB adalah 1.5 kali panjang dia punya jejari. Radius OA. So ini jejari kita guna R kan? R kan? So ini akan jadi 1.5 apa? 1.5 kali dia punya panjang radius. So adalah 1.5 R. Okay, 1.5 R. So kamu kena tahu. Walaupun dia tak sebut, tapi dia kata 1.5, bukan tak sebut, tak label. Okay, 1.5 kali radius OA. So radius kita tahu, dia pun tak bagi tahu berapa radius, right? So kamu guna simbol R untuk mewakilinya. So sekarang ni apa soalan dia? Soalan dia nak cari sudut AOB. Okay.
Dan satu lagi, dia kata dalam degree. So, jangan lupa kalau dia kata dalam degree, nanti kena tukarlah. Jangan tak tukar pula ini. Give your answer correct to two decimal places. Mesti dua tempat perpuluhan sahaja. Ingat kalau sudut tu biasanya, kalau walaupun soalan tersebut, biasanya dalam dua tempat perpuluhan sahaja. Kalau sudut, okay? Kalau radian, empat angka bererti. Okay? Boleh lebih tak apa. Tapi sudut standard, dua tempat perpuluhan. So macam mana kita nak dapatkan dia punya sudut? Macam tadi juga rumus S sama dengan R theta, right? So sekarang ni saya nak theta sahaja akan sama dengan S bahagi dengan R. Biasa ingatlah kita main-main dengan rumus tu saja. So sekarang ni theta sama S tu berapa? Ini aku dah label 1.5R. Right? Apakah R dia? Oh, cikgu tak ada nilai R, macam mana saya nak buat? So, macam mana buat? Ini R lah kan? Walaupun tak bagi, memang kamu tahu dia ada radian. Apa radius? Radius. R lah. Inilah. Kan? Tengok ni dua bakar je. Memang soalan ni memang sangat senang aja. Okay. So, ni potong-potong. So, theta saya sama dengan 1.5. Yeah, selesai. Dapat jawapan. Betul? Betul tak? Salah, Amin. Salah, Aminah. Aminah asyikkan jawab salah je kan? Okay. So, apakah langkah yang seterusnya kamu kena buat kalau you dah kata salah? Nampak soalan kata nak apa? Tukar kepada red. Betul. Okay. So, tukar kepada red kena darab dengan apa? Tadi darab pi per 180 adalah untuk tukar kepada nak tukar kepada red kan. Sekarang ni red pula nak tukar kepada degree. So terbalikkanlah. Tadi kali pi 1/180 sekarang nak daripada radian nak tukar kepada sudut mesti lebih besar kan. So sudut tu dah tak di atas lah. 180 darjah bahagi dengan 3.142. So apa kata tak anda? Tekan calculator dan jangan lupa dua tempat perpuluhan sahaja. Apa tu? Apakah jawapan? Tekan kalkulator semua, cuba tunggu. Walaupun sana dah tulislah 85.93 dapat semua. Ini dah jawapan dah sini dah. Betul semua dapat yang ni? Ke semua dah tertidur dah? Baru pukul 9. Kesibuk nak prepare untuk raya. Okey, dapat dah. Tapi cikgu tak nak kamu tulis macam ini. Sebab soalan apa? Soalan nak cari apa? Kelas, baca soalan tu nak cari apa? Okay, two decimal memang dah dua decimal dah. 85.93 memang two decimal, right? So, apa yang boleh lebih cantik ataupun jawapan anda lebih tepat? Angle AOB, betul salah. Okay, so kalau boleh buat macam ni. Ataupun dari mula tu kamu nak cari tu angle AOB. Sebab cikgu guna theta ni sebab daripada rumus ni. Okay, so 85.93. Okay, ini lebih teliti. Kamu dah memberitahu cikgu ataupun pemeriksa bahawa ini adalah sudut AOB. Sebab soalan kata cari AOB. Okay. So kadang-kadang cikgu kata, oh ya, cikgu leceh lah nak tulis banyak kali kan. Kalau nak rasa leceh tu, kamu mula dari sini. Kamu boleh. Terus AOB. Kamu boleh. Sebab soalan minta nak cari AOB. Okay. Ataupun nanti nampaklah ni adalah AOB. Theta adalah sama dengan walaupun kamu theta adalah AOB pun boleh. Nanti kamu teruskan guna theta lah. Sekurang-kurangnya pemeriksa nampak ini theta ni mewakili sudut AOB. So itu caranya ya. Okay, dua markah. So markah pertama dekat sini lah. Okay, ini adalah markah yang kedua. Dua markah ya. Boleh? Memang ni soalan cikgu bagi ni memang fokus pada soalan pendek dulu. Soalan kertas satu dulu. Biar kamu ada, walaupun soalan pendek dia ada macam-macam cara nak berani soalan. Macam-macam bentuk soalan. Okay, kalau kamu buat banyak-banyak tu, kamu akan mahir. Okay, sekurang-kurangnya 3-4 markah tu dalam tangan dah ada kan. So kamu kena confident dulu jawab setiap tajuk tu. Jangan kata ada susah, sentiasa susah, sampai bila pun susah. Yang pentingnya kamu kena buat latihan banyak. Okay.
So soalan ni seterusnya sama. Ni ada hints kat sini tapi exam tak ada hints lah. Exam tak ada hints. So ingat kalau saya ni bulatan, sudut dia adalah 180 ataupun sama dengan pi. Okay. Sudut yang kedua ni lah. Tambah ni sama dengan pi. So apa permintaan soalan dia? Dia kata BC 7.5. Ini soalan ni dah label lah. Okay. Okay. Lepas tu ABOC adalah 1.1. Memang dah argue dah. So kita tak payah label dah sebab soal dalam kamar ajar dah dilabel kan. So cari panjang bagi AB. Panjang lengkung AB. Okay. AB. So AB maknanya dia nak cari ini. Okay. Nak cari yang ini. So nak cari AB, apa yang kamu perlukan untuk dapatkan AB? AB itu adalah S, betul? S, panjang lengkung. So kalau kamu nak cari S, kamu mesti ada R, mesti ada theta, betul? So dalam soalan ni ada bagi R ke tak? Ada bagi R ke tak? Tak ada kan? Tapi dia ada bagi theta ke tak untuk AB tu, kalau pakai AB? AOB tak bagi kan? Sini, ini pun tak ada. Sebab kamu kena R, theta. Dua-dua maklumat itu pun tak ada. Tetapi, kamu boleh cari berdasarkan sini, maklumat yang ada di sini. Okay? So, masih lagi sama untuk sektor yang kerja itu. Kita dah ada S sama R, theta. Kita ada theta. So, apa yang tak ada? Kita tak ada R kan? So, kita boleh cari R dia. AR akan sama dengan S bahagi dengan theta. R ini sama dengan R ini kan? Sama kan? Ini adalah, dia adalah sama. So tak ada masalah. So kita boleh cari ini R adalah sama. Kita cari R dengan menggunakan maklumat sektor COB ataupun BOC. Okay? So S tu 7.5. Masukkan nilai theta itu 1.1. So apakah radius ataupun apakah jejari yang kamu boleh dapat? Sama-sama tekan kalkulator semua. Tekan dekat tak dekat ruangan chat 6.8182. Okey, awit. So 6.8182. Okey, tu banyak kan cikgu bagi ambil 4 aje. Lebih tak apalah tapi cikgu ambil 4 aje. Okey, kalau buat 2, kalau aku buat 8182, nanti masa kamu guna S sama R theta, guna cara R balik yang sama lah. Jangan ambil R yang lain-lain pula, okay? So kita dah dapat R. So sekarang ni kita nak cari AB ni. Nah, S, AB. Nah, panjang lengkung AB, saya pun perlu ada R theta. R saya dah ada 6.818. So theta tu berapa? Theta tu ada ke tak? Ini tak ada, theta ni tak ada kan? Tetapi boleh kita cari, betul? So nak cari tu macam mana kita cari theta tu? Mau respon? Theta tu macam mana cari? Tolak 2 pi. 2 pi tolak, tolak 2 pi. Kenapa ada 2 pi? Ini semi bulatan je. Kenapa tolak 2 pi? Adik Ustaz. Tolak pi. Awin, sorry. Tolak 2 pi ke Awin. Adik Ustaz baru kata tolak pi. Okay. Bukan tolak pi. Pi tolak. Pi tu lebih besar daripada 1.1 kan. Pi tu berapa? Okay, 1.1. Oops. Takkanlah 1.1 tolak 3.142, Nurin. Pi tolak 1.1, betul. Okay. Kalau kamu ambil 1.1 tolak 3.142, kamu akan dapat negatif tak? Adakah sudut tu negatif? Tak ada kan? Sudut tu boleh dapat negatif tapi itu masa kamu buat trigo. Okay. Kalau circular measure, kita tak ambil ini sudut negatif, mesti positif, terbalik. Okay, masa exam jangan terbalik tau. Sekarang tak balik, tak tu. Oh, ingat, ambil nilai besar, tolak nilai yang kecil. Okay? So, ambil pi. So, kita ambil pi, tolak. Kalau nak buat terus kat sini, boleh. Ataupun nak asingkan, carikan theta dulu pun boleh. Mungkin yang buat carikan theta. Mungkin yang buat sudut ini. Ataupun cari AOB lah. Theta bagi AOB. Tapi ni AOB juga kan? Betul, AOB. Sama dengan pi tu tolak 1.1 ataupun 3.142 tolak 1.1. So sama dengan berapa? 2.042 radian. Okay, sekiranya kamu tak nak buat asing, kalau kamu nak buat sekali pun tak ada masalah. Kamu buat macam ni.
S sama dengan R theta kan. R kamu 6.818. Okey, theta tu kamu ambil macam ini. 3.142 tolak 1.1. Okey, tak ada masalah. Okey, ha, boleh. Mesti nampak theta ini mesti guna tolak. Ha, okey. So, sama dengan berapa jawapan dia? Ha, ini dah ada dah. 13.92 sini. Dapat ni semua. Habis dapatlah 13.92 cm. Okay. Yes, Hafiza 2.042 rate. Okay, betul. Okay. So, kamu boleh buat asing-asing macam ini ataupun buat macam ni pun boleh. Dua-dua boleh. Tapi yang pentingnya kamu kena nampak, kena bagi tahu, bermaksa, okay, itu tetak macam mana saya dapatkan tetak itu. Tetak itu adalah pi tolak 1.1. Okay. Ha, itu caranya lah. So, tiga markah seperti yang inilah. K1 ha. Ini K1, dia dapat K1, ini K1, ini N1. Ha. Kenapa kata ini K1 bukan N1 sebab ini bukan jawapan akhir lagi. Ini bukan jawapan akhir, kita dapatkan R untuk masukkan di sini untuk dapatkan kita punya panjang tengkuk. Nampaklah sedari kita daripada kita dah buat 4-5 soalan kan? Ha, semua berbeza dia punya bentuk soalan, betul? Tapi masih lagi kita kekal menggunakan satu rumus sahaja, iaitu S sama dengan R kita. Okay, so kita main-main dengan, tapi maklumat ni boleh bagi dalam bulatan, dia boleh bagi dalam semi bulatan ataupun boleh bagi satu sektor ataupun bagi dua sektor, gabungan dua sektor boleh. Ha. So macam-macam dia pun soalan boleh keluar ya. Dan pentingnya kamu punya asas tu kamu kena tahu. Okay, panjang lengkuk macam mana cari, macam mana nak cari theta. Okay, theta itu mesti dalam unit radian, sekiranya nak dalam sudut kita kena convert. Kalau bagi sudut kita kena convert ke radian baru kita boleh masukkan dalam rumus. So ingat semua ni. Walaupun sangat remeh, tapi kamu kena hafal lah, kena tahulah. Okay, so sekarang seterusnya kita pergi kepada gambar rajah ni, nampak segmen kan? Ha, tapi sebenarnya dia bukan cari luas segmen. Tapi soalan dia nak cari apa? Dia nak kamu cari sudut. Okay, so ini adalah dia punya R 2.75. So saya label dulu 2.75 cm. Okay, boleh semua? Okay, lepas tu saya punya apa? Apa yang saya ada? Arc length PQ 4.62. So ini adalah 4.62. Okay, panjang lengkuk ah. Okay, use point 3.14 to find the angle. Okay, theta in degree dalam sudut. Okay, macam tadilah. S sama dengan R theta, right? Okay, sekarang ni cikgu bagi peluang kamu buat dulu. Okay, siapa yang dah buat, angkat tangan soalan ni. Okay, Megat dah buat. Okay, so nanti Megat bagi tahu ataupun bagi orang lain bagi tahu jawab macam mana nak buat langkah. Langkah pertama kita buat apa dulu? Okay, Megat start. Langkah pertama kita buat apa dulu? Boleh tak dengan orang chat ke buka mic? Yes. Tak dengar Megat? Langkah pertama. Yang pertama kita listkan dulu apa yang kita ada, nak pakai formula apa dulu. In this case kita pakai formula R theta. Kita nak cari S sama R theta kan? Lepas tu Kita substitutkan this kita yang kita dah bagi, which is 2.75. Lepas tu kita just buat kita biasa, kita tukar tempat kita dapatkan angle dan arah dulu sebelum kita tukarkan dalam degree. Okay, so semua mudah aja kan. So sama ada kalau kamu nak ganti nilai dulu, S sama R beta, S adalah 4.62 sama dengan 2.75 theta. Okay, baru pindah-pindahkan R theta akan sama dengan 4.62 bahagi dengan 2.75. So theta sama dengan berapa? Theta akan sama dengan berapa? Tekan calculator. Siapa dah dapat? Megat dah buat kan? Yang lain-lain macam mana? 1.68. Sarah. Okay. So 1.68 radian. Okay. Selesai. Betul ke? Sebab soalan nak cari theta je kan. Ha, sekejap. Kenapa jawapan ni bagi 96? Ha, salah jawapan dia.
Ha, in degree, Nurin kata. So macam nak tukar ke degree? 1.68 kali dengan 180 per pi. Okey, jangan lupa soalan kata dalam degree. So baru kamu akan dapat yang ni ya. Ha. Jangan lupa ni darjah. Ha, darjah. Okey. So itu saja. Okey. Sama ada kamu buat macam ni ataupun teruskan kamu dulu theta sama dengan S bahagi R. Kamu tukar siap-siap dulu. So kamu buat S, oh sorry, theta. Bukan S. So kamu kata theta sama dengan 4.62 bahagi dengan 275. Boleh juga, tak ada masalah. So theta sama dengan 1.68. Macam ini. Lepas tu baru tu convert pun boleh, tak ada masalah. So kira alternatif lah. Okay, mana-mana kira rasa lebih selesa, guna cara yang lebih selesa mana satu, up to you. Okay. Ha, ini pun betul, ini pun betul. Tapi ini tak selesai lagi lah. Yang itu pun tak selesai. Mesti kali 180 per 3.142 lah. Okay. Ha? So kita kepada bahagian sebenarnya. Ini dengan ini soalan sama lah. Tapi bahagian A dengan bahagian B lah. Ha, ini 4 markah. Soalan 4 markah. Maknanya tadi ini, oops, ini 4 markah ni, ini adalah theta ni hanya adalah 1 markah lah. So ini tengok pula yang bahagian seterusnya B. Soalan B, bahagian B tu nak cari apa? Nak perimeter of the shaded segment. Perimeter, shaded segment. Perimeter maknanya kita nak kena ada ini, kena ada ini. Tapi PQ tak ada diberikan kan? PQ ada bagi dalam soalan. Maklumat dia adalah 4.62. Right? So ini R. Tadi kita tak cari R kat sana ni berapa? R pun ada bagi tahu kan? 2.72. 75, sorry. Okay. Theta pun kamu dah cari. Jadi 96.24. Right? Ataupun 1.68. Betul tak? Ha, ini maklumat yang ada. Kita guna maklumat yang kamu dapat daripada A. Ke guna di bahagian B lah. Tapi jangan takut sekiranya dia nilai anda bahagian A tu salah. Kamu pindah ke bahagian B tu. Menggunakan cara yang betul. Langkah kerja yang betul. Masih boleh dapat langkah kerja tu. Masih dapat lagi lah. Okay, kita ada follow through. So yang ni tengok perimeter 4.62 dah ada. So kita kena cari apa? Kita kena cari panjang ini. Okay, kita kena cari panjang ini, PQ. So kita kan kena cari PQ tu berapa. So macam mana dapatkan PQ? Siapa tahu caranya nak dapatkan PQ? Sebab ini chord kan, panjang set apa ni? Bukan lengkuk, tapi panjang apa ni? Chord. Chord BM panggil apa dah? Lupa dah chord BM. Siapa tahu macam mana selesai soalan ni? Kita tak boleh guna R theta dah. So apa yang kita boleh buat? Mohon respon semua. Bengang, tak tahu. Sudah start. Megat, angkat tangan. Okey, Megat. Terangkan macam mana nak buat. Ya, Megat. Buat dia dua cara. Dia okay, ada dua cara. Kena cari apa? Dulu tukar area sektor. Area sektor? Macam mana area sektor? Sebab tak kita tak ada area pun. Mula-mula kena cari dulu arteta yang apa. Arteta kena pakai kesan dulu untuk dapatkan panjang picture. Bagi apa? Tak dengar. Tak jelas. Pakai cosine dulu. Tak, pakai kosan dulu. Untuk dapat kosan dulu, betul. Lepas tu, dapatkan dia punya. Dapatkan dia apa? Dapatkan PQ lah kan? Tambahkan dua-dua dapat perimeter. Tambahkan dua-dua dapat perimeter, yes. Okay, so sebenarnya ini kita boleh guna soalan. Ini kita guna tengok ini. Tengok segitiga di sini. Okay. Kita tengok segitiga ni. Okay, kita tak, sebab kita nak PQ ni kan. Kita nak PQ ni. Ini adalah R dia.
dia dah bagi dah 2.75. So, kita kalau tak nampak, kamu boleh lakarkan keluar. Bukan kelam. Sekarang saya ada sudut ini. Sudut ini adalah 1.68 ataupun 96.24 darjah. Ya. So, tengok segitiga ni, kita boleh guna sin rule ataupun cosine rule. Relate dengan penyelesaian segitiga. Ini dua sisi dengan sudut kandung kan, sudut bukan kandung. Dua sisi dengan sudut kandung kan, bukan kandung. Included angle atau non-included angle. Ciri-ciri dia. Mana satu? Ha, semua dah lupa dah penyelesaian segitiga. Tajuk tu sangat penting kan? Ha, bahagian C mesti ada soalan ni. Okay, so sentiasa hafal ya. Kena tahu ini dua sisi diberikan, ini sudut kandung. Kalau dibagi sudut ini, maknanya sudut bukan kandung lah. Ha, dia mesti dalam kandungan tu. Ha. Okay, so ini sudut kandung, kita guna cosine rule. Okay, kenapa cosine rule? So kita dapatkan PQ ini, kita nak cari ni. Ha, PQ. Ingat tak apa cosine rule? Kita nak PQ kuasa 2 sama dengan maknanya kita guna ni lah. C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C kan, betul tak? Ha, kalau ini diberi cosine rule kan. So saya tukar yang C tu adalah PQ lah. Sebab saya nak cakap PQ kan. So PQ kuasa 2 sama dengan dia punya AB. Dia punya AB. Okay, AB dia adalah inilah. 2.75, 2.75. Okay, kuasa 2 tambah ya. Ha, kuasa 2 tolak 2 darab dengan 2.75. Pandangan ni ya. 2.75. Okay, lepas tu cos. Okay, ingat cos ni cos theta. So theta kita ambil ini ataupun ambil ini. Mana satu? Ambil yang dalam unit rad ke ambil dalam darjah? Mana satu kita ambil? Ada lagi ke semua? Senyap aja. Ke dengan sibuk nak jawab dah soalan. Kita ambil mana satu nilai untuk masukkan dalam cosine rule. Darjah ya. Okey betul Ali Ustaz. Jangan guna ambil yang bad ah. So ambil cos 96.24 ni. Kalau you ambil 1.68 tu nanti salah sebab cos sin cos tangent kan tangent theta ke sin theta ke theta itu mesti dalam darjah. Kalau dalam skala darjah theta tu dalam bad. Okey? So ini jangan tak tulis, mesti kena tulis, masukkan semua nilai dengan betul. So tekanlah calculator, kalau siapa yang guna ClassWiz tu tak ada masalah. Yang bukan ClassWiz tu kena hati-hatilah, kamu boleh buat kali kedua. Buat bahagian ni dulu, lepas tu baru tolak. Okay, kalau guna ClassWiz boleh tekan sekaligus kan. Kalau untuk yang 570ms boleh pisah-pisah buat dua kalilah kalau tak nanti silap. So PQ nanti kalau nampak, kalau buat macam ini pun boleh. Salin semula ataupun kalau tak nak tulis banyak-banyak, kamu boleh terus buat macam ni pun boleh. Kita penuhkan penuhkan sebab kita nak PQ sahaja. Ini rumus ni adalah cert. Okay, pastikan kamu buat nampak macam ni baru dapat satu markah di sini. Okay, jangan terus kepada PQ. So apakah PQ? PQ adalah sama dengan berapa? Sarah dah dapat. Yang lain tu dapat ke tak? 4.095 cm. Okey betul Sarah. Okey selain Sarah, yang lain tu dapat nilai ni tak? Okey lepas tu kita dah selesai ke? Soalan ni? Belum kan? Soalan nak cari perimeter. So kita kena jawab perimeter. Okey, sama dengan sebab perimeter dalam kebacaan tu kan. Maknanya length of arc PQ tambah dengan PQ, panjang PQ. Okey. So length of arc tu 4.62 tambah dengan 4.095 cm. So jawapan akhir adalah dapat berapa? Haa, semua buat. Okey, dapat berapa jawapan akhir? Okey. 8.0
715. Salah mana? Tujuh satu lima sentimeter. Okay, so apa yang cikgu buat warna merah tu adalah cara menandalah. Okay, walaupun cikgu tahu kamu tekan kalkulator, kamu boleh mungkin terus kamu akan abaikan ini. Mungkin kamu terus kepada jawapan ini. Okay, tetapi hati-hati sekiranya nilai anda salah di sini. Okay, tapi contohnya kamu salah di sinilah jawapan ni. Ini langkah kerja betul. Kamu dapat satu markah. Okay, lepas tu kamu tekan salah kalkulator. Why? Kamu masukkan nilai di sini. Nilai ni memang dah salah lah kan? Ini salah. Nilai ni memang salah kan? Tapi kamu masukkan ini, masukkan tempat yang betul. Kamu tunjuk line of arc tambah ni. Tapi jawapan ni memang kamu tak dapat markah lah. Tapi sini masih lagi dapat satu markah. Maknanya kamu dapat dua markah. Faham tak? Ha. Ataupun kalau kamu di sini salah. Kalau kamu di sini salah, kamu tahu kamu yang cari PQ kan? Ini langkah salah. Tapi kamu tunjuk ini, kamu tahu perimeter adalah length of RPQ tambah ini. Kamu buat 4.62 tambah ini nilai yang salah di sini. Kamu pun dapat satu markah di sini. Walaupun ini tak dapat, ini tak dapat, ini tak dapat. So masih lagi dapat satu. Okay? Kalau kamu langsung tak tunjuk langkah kerja ini, kamu tak tunjuk ini. Terus kepada jawapan 8.715. Kalau jawapan betul, dapat markah lah. Kalau jawapan salah, so dapat satu aja lah. Ini dapat satu aja. Kalau ini langkah ni pun salah, kosong markah. So itulah kepentingan juga kata nak tunjukkan langkah kerja. Walaupun you nampak, oi macam nak tulis banyak sangat ni. Leceh tu. Tapi jangan kata leceh, tapi mungkin leceh tu yang membantu anda mendapat markah ya. Okay. So tulis. Jangan tak tulis. Nak cari parameter, dua-dua line tu kita tuliskan. Okay. So, okay, seterusnya. 9.5. Okay, sempat lagi lah. Ada 2-3 soalan lagi. So yang ni pun lebih kurang sama macam soalan tadi. So yang ni cikgu bagi masa kamu buat dulu. Siapa yang sudah buat? Megat dah buat? Megat dah siap semua. Cikgu bagi 3 minit jawab. Seperti mana tadi aja. Tapi lain sikit sebab ni sudut dah ada. Okay, cikgu bagi masa kamu buat dulu. Sebiji macam tadi lah soalan ni sebenarnya. Hanya kamu kena tukar aja. Dia punya teta. Sebab ini tak ada, ini tak ada R. Okay, tak ada R. Okay, AB tak ada. Kamu kena cari AB dulu. Okay, siapa yang dah siap tu boleh type jawapan anda. Okay, carikan AB. Typekan jawapan AB. Lepas tu typekan panjang AB. Okay, lepas tu baru jawapan akhir. Sebab jawapan akhir tu tak type tak apa sebab sini dah ada kan. Sini dah ada. Tapi cikgu nak tahu macam mana kamu dapat 13.144 tu. Kamu mesti ada panjang lengkuk AP dengan panjang AB ni. So kamu type dekat ruangan chat. Panjang lengkuk AB berapa? Okay, panjang AB berapa? Kena laju semua. Masa exam tu nanti tak cukup masa. Okay, sekarang soalan yang simple-simple tu kena cepat. Okay. Zurin ada lagi tak Zurin? Respon sikit Zurin. Jangan tertidur dah. Boleh ikut ke Zurin? Boleh ikut tak Zurin? Boleh ya? Okey bagus. Pasal Azika, okey Azika. Ada lagi tak Azika? Dengan Syafira, ada Syafira? Nama yang cukup panggil-panggil ni ada lagi tak? Ada. Okey. Azika ada? Okey ada. Tengah buat lah. Okey. Jawab cikgu. Cikgu nampak ada lah. Dengar tu respon ada kat sana lah. Takut nanti ada kokot tu online tapi tak tahu ke mana tak. Okey cepat jawapan. Belum lagi jawapan tu. Lambat tu. Cepat-cepat sikit. Macam tadi. Cari R theta. Kena S sama R theta kan. Carikan S dulu. R dah ada. Theta dah ada dah. So SAB tu berapa? Lepas tu panjang AB guna cosine rule juga. Okay. Sebab ada dua sisi dengan satu sudut kandung. Okay. S tu 6.633. Okay. Betul. Okay. Yang lain. Dapat juga ke? SAB 6.633 cm. Dapat Arin. Lagi. Lepas tu panjang AB pula.
panjang lengkuk dah dapat, kena dapatkan panjang AB. Ha, guna cosine rule. Macam tadilah. Ha, carikan AB tu berapa. 6.511 Awin. Megat pun sama. Alia Husna pun sama. Okey, dapat. Okey, bagus. So, perimeter, jumlahkan kedua-dua lah. Okey. Okey, cuba tunjuk. Juga, sekarang kita nak dapatkan panjang lengkuk. Oops. ML ada lah, ML. R theta kan? Got lah, good. So, R 10, theta 38. Tapi jangan lupa, ini dalam darjah degree. Okay, so you convert into radian times 3.142 over 180. You boleh tulis terus tulis kat sini, tak ada masalah. Okay, so your AB ya, your length of arc AB is equal to 6.633 cm. Apa ni? So teruskan dengan AB. Ini kita guna cosine dulu macam tadi. Okay. Saya buat panjang-panjang dulu. Okay. AB adalah 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Tolak dengan 2 kali 10. 10. Cos 38. Okay. So tekan calculator sekaligus. So akan dapat 6.511 cm. Okay. Lepas tu baru tulis perimeter of the shaded segment is equal to 6.633 + 6.511. Ataupun macam tadilah. Okay, kena tuliskan kedua-duanya. Ataupun kamu length of arc AB plus length of AB. Okay, so nanti baru dapat 13.144. Kalau kamu bagi 13.14 sahaja pun tak ada masalah. Okay, sebab 4 angka berarti dah. Okay, walaupun sini bagi ini kan. Kalau you bagi 13 pun ini saja betul juga. Okay, so 4 markah. Macam mana dapat 4 ni? Okay, so ini adalah K1. Ini N1. Ini K1. Okay, so ini N1. Okay, ataupun kadang-kadang dia punya 4 markah kan. Dia kadang-kadang dia pun K kan. Ini pun K. Tapi maknanya ini K dengan ini K, salah satu betul, dia dapat satu saja. Ataupun ada kadang-kadang dia kata kedua-dua mesti betul. So kita tak tahu tahun semasa punya makin sini macam manalah. So kamu tengok cara cikgu bagi markah tu, kamu tahulah. Kadang-kadang sini dia tak ada N. Dia bagi macam ini saja. Dia nak semua langkah kerja lepas tu jawapan akhir. Sebab ini bukan lagi jawapan akhir. K1 and 1 4 markah ya. So boleh semua? Boleh ya, sebab dah nampak respon tu Awin, Alia Husna, semua orang yang sama je. Zurin, Hazika, Safira, boleh ke? Nurin, boleh Nurin? Satu lagi Alia, Nur Alia okey. Sarah okey, Kisina okey. Boleh ya, Syafriza, Haris. Nampak Haris ada, tapi Haris pun macam tak berapa respon. Afika pun sama. Ada lagi tak? Cikgu tak panggil nama tu. Tapi harap-harap semua ada lah. Ada hari ni 18. Tolak cikgu 2. Syafriza dah keluar dah. Okay. So soalan seterusnya. Okay. Length of arc RS 7.24. Inilah. Okay. Kita... Lepas tu, perimeter of the sector ROS is 25. Okay, find the value of theta. So, sekarang ni terbalik pula. Dia bagi perimeter. Lepas tu, dia nak cari theta pula. So, macam mana? Siapa tahu macam mana dia buat? Kalau perimeter, maknanya dia ada ini kan? Ini tambah ini tambah ini sama dengan 25. Right? So dari sana, apakah maklumat yang kita boleh cari guna perimeter tu? Siapa boleh respon? Agak-agaknya apa yang kamu boleh dapat daripada 25 itu? Ya, cikgu, tanda right itu OR dengan OS tu apa? 25 tolak 7.24 bahagi 2.
Okay, kenapa bagi dua? Yes, R. Okay, yes. So, kita ambil kenapa? Sebab kita ini adalah radius dia kan? Ini radius dia samalah kan? Okay, so maknanya kita ini ada R, ini R. Maknanya 2R tambah 7.24 sama dengan 25. So, dari sini kita boleh dapatkan R. Okay. So, ini adalah perimeter sama dengan 25. So, 2R akan sama dengan 25 tolak 7.24. Macam tadilah, kata 25 tolak ini bahagi 2. So, apakah R anda? Apakah R anda? Sorry. Tak ada kerongan chat. Apakah jawapan R? Ha, amin. 8.88. Okay, so kita belum selesai lagi tau sebab soalan dia kata nak cari theta. Okay, so seperti mana tadi S sama dengan R theta. So untuk dapatkan theta, kita S bahagi dengan R. S tu berapa? 7.24. Bahagi dengan R tu berapa? 8.88. So theta sama dengan? Takpelah di sini lah. 0.8153. Jangan lupa tulis unit radian. Okay? Boleh semua? Alioksna. Kisina okay ke Kisina? Okay ya? Nampak atas-atas pada okay. Zurin, dapat? Haris okay Haris? Haris macam tak respon tadi kan? Ada? Haris ada? Dapat Raja Zurin okay. Haris, Haris masih ada lagi dah Haris? Tak respon pun? Semua dah balik kampung ke? Masih ada kat Subang lagi? Kalau Aminah kata dia dah balik kampung dah. Ha. Yang lain tu macam mana? Semua dah balik kampung dah? Still here. Still here. So tak pergi mana-mana ke Emil? Tak. OOC? Tak. Nope. Nak exam dah. Ha. Kena plan-plan sikit. Ha. Tak balik kampung. Okay. Ada yang balik, ada yang tak balik. Kampung kat SS17 tau. Okay lah, kalau kampung kat SS17 tu lega. Tak payah balik untuk jam. Kan? Cikgu pun tak balik. Takut jam lah. Semua tak nak rebut-rebut dengan orang yang nak balik kampung. Okay. So, soalan seterusnya. Lagipun cikgu pun baru pulih daripada COVID. Secara, apa ni? Cikgu pun tak tahulah tiba-tiba dapat daripada suami saja. Kena dah. So quarantine lah 2 minggu. 1 minggu sebab sendiri, lepas tu seminggu lagi sebab anak lambat dapat. Anak bongsu saya, dia kurung dia dalam bilik sebab saya suami dengan anak sulung tu dah kena. So dia sendiri kena quarantine dalam bilik. Setiap hari dia semak, dia check, dia bagi tahu, tanya saya, kenapa negatif? Kenapa saya why negatif? Dia nak positif. Sebab dia sendiri dia sangat boring dalam bilik dia. Dan last tu baru dia kena. Itulah cikgu punya cuti tu lama sikit. So tinggallah kamu kat sekolah. Semua tu kerja-kerja yang cikgu bagi tu dah siap, ada siap ke tak? Tak ada cikgu pantau kat sekolah tu, tak siap kerja nanti balik susah tau. Tak boleh ikut. Ni soalan ni macam mana? Kita nak selesaikan ada berapa soalan lagi? Satu lagi, dua. Dua lagi. Tinggal dua lagi soalan. So cari parameter pula ni. Of the shaded region. So cari perimeter makna kita nak ini lah. PO. Ini OQ. So ini dengan ini. So makna kita nak panjang lengkuk meja inilah. Okay. Oops. Panjang lengkuk meja macam ni ya. So PO dengan OQ tak ada masalah sebab dia ada radius. Di mana dia dah bagi dah? Ini. Okay. PO of radius OP PQ. 3/1/2 maknanya 7.7/2 lah. 3.5 lah maknanya panjang dia ada 3.5. So ini 3.5 kita dah ada. So kita tak ada adalah sudut sini tak ada dengan panjang lengkuk meja PQ tak ada. So tapi ini boleh dapat tak sudut ni berapa? Ini hint tak kat sini dah. Apa nampak? Sebab kata OP, PQ kan. So ini pun 3.5. So maknanya segi 3 adalah segi 3 sama sisi. Okay.
So kalau segitiga sama sisi, maknanya kita tahu jumlah sudut bagi sebuah segitiga adalah 180 kan. So kalau semua sisi sama 180 bagi 3, so ini 60 lah setiap satu sudut, right? So ini kita tak tahu terus, ini adalah 60. So tak tahu ini 60, ini berapa? Meja tu berapa? 300. 300 lah. Ha. So kita nak tahu kan dia punya S, meja, PQ, right? R theta. So R I know is 3.5, theta is 300, but in degree, right? So you have to convert. Okay, kena convert. Ayah Elisa nak habis baru nak join kelas ke? Ini kena pukul. Where you go, ha, Elisa? Sampai sekarang baru masuk kelas. Tak perasan dia. 3.142, right? I 180, right? So apakah panjang meja bagi PQ? Tekan kalkulator masing-masing. Jangan dengar cikgu sebut saja tau. Kena buat sama-sama. Kalau boleh lepas ni, buat semula. Walaupun sekarang kita bincang sama-sama kan, buat sama-sama. Nanti kamu tutup jawapan, tengok soalan, buat semula. Kalau boleh ingat apa yang cikgu cakap tu, boleh buatlah. So, what's the answer? What's the major POQ? Type. Antara dia orang check. Tadi dah join tapi wifi problem. Okay Elisa. Tak apa, nanti cikgu share recording dan tengok balik lah Elisa. Bukan cikgu nak marah. Okay. Cikgu saja-saja nak usik you. Okay. Okay Elisa. To get back lah. Semua sihat lah. Sebab ada dengar ada yang sihat. Emily dah terkeluar dah. Okay jom apa jawapan? Tak ada karungan chat. Apakah panjang meja bagi POQ? Tekan saja calculator apa yang cikgu tulis kat sana tu. Betul. Alia Husna kenapa letak question mark? Tak. Ini 18.328 ni jawapan akhir apa? Okay. Betul lah kan? 5.23. Okay. 18.33. Okay, 328 boleh, 33 pun boleh lah. Sebab ambil 4 angka berarti kan. Kalau you bagi 3, ambil 18.328, maknanya nanti kamu cari parameter tu ambil 13.328 tambah dengan 7, tambah dengan 7 lah. Okay, so sekarang ni nak parameter, maknanya kita kena tahu kita nak panjang, tengkuk, apa lah tu dia. Length of arc, PQ tambah dengan PO tambah dengan OQ, OQ lah betul. Okay, so maknanya 18.33 tambah lagi dengan 3.5 tambah 3.5, betul? So adalah 25 point berapa? 33 kan? Cm. Kalau kamu dengar bising tu, jangan dengar apa. Rumit dengan main game. Okay. Bukan cikgu main game tau. So 25.33. Betul? Dapat kan semua? Kalau siapa yang guna 18.328, so ambil lah 18.328 tambah 3.5 tambah 3.5. So dapat jawapan lah. Sama je. Yang pentingnya nanti kalau kamu dapat ini, bunda masih sama dengan 25.33 pun boleh lah. Ataupun 25.328. Okay, mana-mana satu. Okay, ya, semua dapat? Nuri okay ke? Dapat ini ke dapat ini? Mana-mana satu pun boleh. Okay, so tiga markah. Tiga markah, ini dapat satu lah. K1. Ini lagi K1. Lepas N1. Okay, pasal biasa cikgu tak beritahu macam mana dapat langkah tu, kamu dah tahu, so you jangan skip langkah tu. Okay, mana langkah tu mesti ada. Okay, bagus. So, kita pergi kepada last question, right? Last questions. Soalan last. Ini tengok ni, dikombinasi dua sektor berbeza. Ni kombinasi dua sektor berbeza. Lepas tu, dia ada bagi tahu adalah
garis lurus. Kalau dikata bagi tahu ini adalah garis lurus, mana sudut di sinilah. Kalau garis lurus, sudut di sini masih sama dengan 180 lah. Ha, itulah dia punya hinza. Ha, walaupun tak bagi tahu, tapi sebenarnya itu adalah hasil, maknanya sudut kedua tu adalah jumlah akan sama dengan 180 sebab dia garis lurus. Okay, sekarang ni kita nak diberi OP, tak di label. So kita label dulu. OP adalah 5. OS sama dengan 2 kali OP. So 2 kali OP maknanya ini adalah 10 lah kan? Betul? Ha, 2 kali ya OP. So maknanya ini, lepas tu ini adalah 5. So ini adalah 5. So sebab ini adalah dia punya jejari. Ini dengan jejari ini adalah mesti sama. Betul? Ha, tetapi ini adalah jejari ini dan ini adalah sama. Ha, so dia dua lengkuk yang berbeza, dua sektor yang berbeza. So ini adalah 5 lah. Ha, kenapa tujuan kita kena label tu nanti sebab soalan nak cari perimeter. Perimeter. Find the perimeter in CM or the whole diagram. Whole diagram. Whole diagram maknanya dia nak ini. Dia nak ini, dia nak ini, nak ini, nak ini dengan nak ini. Ha. So, apa yang kita dah ada? So, kita dah ada yang kita tambah-tambah semua ada, mana yang tak ada. So, ini tak ada lagi, ini tak ada lagi. So, yang dua lengkok tu kita kena cari. Lepas tu jumlahkan semua. So, kita panjang tengkok RS tak ada masalah. Betul? Sebab kita dah ada R, kita ada dia punya. Kita ini tak ada masalah. S, RS atau panjang lengkok RS sama dengan R theta. R tu berapa? Untuk yang ni, R berapa? Nur Alia, jawab cikgu. Ini R tu berapa? RS. 10 lah. Nurin dah jawab 10. Okey, betul. 10 kali dengan theta berapa? Ini mudah aja kan? Terus nampak. 1.2 lah. Ini terus. Okey, so jawapannya 12 cm panjang lengkuk tu. So sekarang ni kita nak cari panjang lengkuk PQ pula. Sama kita nak R theta. Okey, tetapi kita R ada 5. Theta kita tak ada. So macam mana kita nak dapatkan theta itu? Ingat macam tadi, kalau dia segaris, pi. Jumlah sudut berapa? Pi. Okey, pi apa? Tolak 1.2. Ah, jangan pula ambil 1.2 tolak pi ya. Macam tadi ya, salah. So pi tolak ni. So ingat dah kan? Bagus Nurin. So ni boleh buat macam ni, pi terus ataupun kamu boleh terus tulis sebab scatter pi sama dengan 3.142. So macam ini. Tolak 1.2. Ah, okey. So darabkan, so kamu akan dapat 9.71 cm. Ha, terus dah. So sekarang ni nak perimeter whole diagram, so kamu kena tulislah. Perimeter whole diagram. Right? Kalau nak terus, boleh terus. Ataupun kalau nak lebih detail, kamu buatlah PO tambah dengan OS, tambah dengan RS. Tambah dengan QR, tambah dengan PQ, right? So kena ada kata yang cikgu yang tanda tu tadi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kena ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mesti kena ada 5. Okay, kalau tak ada 5 tu, tak cukup 5 tu, nanti kamu salah tau. So baru tuliskan 5 tambah 10. Tambah 12, tambah 5, tambah 9.71. Nah, jumlahkan semua. So, kamu akan dapat jawapan akhir 41.71 cm. So, ini 3 markah juga. 3 markah. So, ni K1, N1. Okay. So, saja di 3 markah aja kan. So, 3 markah maknanya dia punya K1 kena ada tu ni. Mana-mana dulu nampak tu dia dapat K1. Ha, kalau soalan dia bagi 4 markah lebih baguslah. Ini K1, ini K1. Tapi soalan 3 markah saja biasanya akan macam inilah. Ha, dia nampak sama ada ini ataupun ini betul, akan dapat K1. Kalau sini contohnya ini betul, ini salah. Ha, masih dapat K1. Tapi masa dalam masuk nilai ini sebab kamu punya nilai 9.71 ni salah. Sini kamu dah salah kan? Tapi kamu masukkan nilai yang salah dekat sini. Kamu masih dapat 2, maka ini dapat, ini dapat. Sebab kamu nampak nangka ni dia cari perimeter kan. Walaupun nilai ini salah, kamu bawa masuk nilai yang salah di sini, 2 maka dapat. Kalau kamu tak bawa masuk sini,
Okay, maknanya kamu terus perimeter, you tekan kalkulator, jumlahkan semua. Tak ada tujuh macam ni ya. Tekan kalkulator sekaligus dapat jawapan terus ni memang jawapan salah lah kan. So dapat satu markah je lah. So nampak beza macam mana kamu nak dapat lebih markah. So langkah kerja sangat penting ya. So hari ni kita hanya emphasize satu saja S sama dengan R theta, betul tak? Kita tak pergi luas lagi, luas sektor dengan segmen semua tu tak, kita tak sentuh hari ni S theta. So tengok saja S theta tu boleh jadi macam-macam soalan, betul? So nanti minggu depan kalau sempat lagi cikgu akan bagi lagi yang luas. Okay, nanti mungkin yang cikgu luas, yang luas tu cikgu akan selit sikit dengan soalan yang paper 2 lah ataupun soalan panjang untuk kita pergi revision test yang kedua lah. So setiap setiap Jumaat malam tu kita buat kelas online lah. Okay, sehinggalah ujian, sehingga ujian pertengahan tahun anda. Maknanya sehingga ujian pertengahan MX lah, sehingga MX lah. Kalau maknanya dah mula peperiksaan pertengahan tahun, pasti kita Jumaat malam masih kita buat kelas. Sebab Jumaat malam memang tak ada exam, Jumaat memang tak ada exam kan. Lepas tu malam tu memang dah okay kan. So Sabtu Ahad ada dua hari lagi kan. So Jumaat malam memang kita buat kelas tambahan untuk MX. So satu hari lagi, ingat hari tu kelas tambahan sudah ada kan, jadual dah keluar kan, 21 kan. Itu pun kita akan buat ulang kaji. So haraplah sampai sempatlah kita buat 2-3 tajuk ulang kaji sehinggalah ujian pertengahan tahun lah. Tapi kamu kena usaha sendiri juga, jangan tunggu cikgu buat ulang kaji dengan you all sahaja. Okay, masa cikgu tak buat ulang kaji dengan you all, kamu kena buat ulang kaji. Okay, lepas tu ada soalan-soalan yang kamu tak boleh buat, boleh tanya cikgu. Kamu kena, itulah tujuan cikgu suruh kamu buat commander list tu. Okay, commander list tu cikgu nak tengok mana yang kamu dah menguasai. Itu mungkin yang banyak tak tahu tu kamu kena tinggalkan dulu. You fokus pada yang banyak yang kamu tahu dulu. Sebab kali ini ujian cikgu semua keluar. Okay, form 4 tajuk semua keluar. Form 5 saya akan, pembezaan saya pun akan masuk sikit. Okay, pembezaan saya akan masuk sampai pembezaan peringkat pertama saja kot rasanya. Okay, ataupun kalau sempat gradient of the straight lah. Sebab kita ada 2 minggu lagi kelas kan. Sebab kelas ungrade cikgu dah masuk limit dah. Masuk limit, nanti minggu depan kita sambung. Aster saja kita belum masuk lagi. Okay, so permutation combination juga masuk lah. So semua masuk apa yang kamu dah belajar. Kalau tak, kamu tak nampak format sebenar SPM. Okay, jangan tunggu sampai saat-saat nak exam baru buat ulang kaji, memang tak sempat lah. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas untuk hari ini.